Jumpa kembali di channel Bahar Elektronik. Oke, untuk next video kali ini kita akan compare ya, speaker ACR 1225 New versus Curve C1230PA. Nah, sini untuk yang ACR 1225 New dengan RMS program 100 watt per 200 watt ya. Jadi ini sebenarnya sama sih dengan max power 400 watt. Ini impedansi 8 ohm. Kemudian untuk yang Curve C1230PA ini dengan max power 350 watt impedansi 8 ohm. Kedua speaker ini sama-sama produksi dari sinar baja elektrik ya. Untuk yang SR kita bisa lihat di kardus pembungkus speakernya. Di sini tertulis untuk yang ACR, ACR 1225 New ini tertulis produksi sinar baja elektrik Surabaya. Kalau yang 1225 New ini memang masih ada ya di listnya website aslinya ACR ya, ada untuk yang seri 1225 New ini. Jadi memang masih diproduksi dan masih resmi ada. Tapi untuk yang Curve C1230PA ini tulisan di kardusnya memang produksi sinar baja elektrik Surabaya, tapi kalau kita cek di website resminya ACR tidak ada ya, atau tidak ada yang seri C1230PA ini. Yang ada adalah tipe yang 8 in ya. Untuk yang 1230PA atau yang 12 in tidak ada. Nggak tahu ini apakah memang sudah tidak diproduksi atau memang sudah tidak ada ya. Kemudian perbedaan yang lain adalah untuk yang 1225 ACR 1225 New ini menggunakan rangka yang model curve ya, atau melengkung ya, kemudian dengan kertas damper yang kecil ya, dengan garapan yang ya lumayan bagus ya, mulus. Kemudian untuk yang Curve ya, ini sama ya bentuknya, hampir sama ya, memang sama dengan yang ACR untuk bentuk kertas damper sama ya, cuman di Curve ini menggunakan rangka yang lurus. Kemudian untuk kertasnya di sini beda ya. Untuk yang 1225 New menggunakan kertas yang ada garis-garisnya ya. Untuk yang Curve C1230PA ini menggunakan kertas yang polos atau yang bintik-bintik. Dari segi kekakuan masih kaku yang ACR 1225 New ini lebih kaku untuk kertasnya. Untuk yang Curve ini kertasnya agak sedikit lembek. Ya mungkin dari perbedaan harga juga menentukan kualitas dari kedua speaker ini. Ya, jadi perbedaannya tidak terlalu jauh ya, sama, hampir sama. Cuman yang ACR ini resmi dari sinar baja dan masih ada di list websitenya ACR. Kalau yang Curve C1230PA ini produksi sinar baja elektrik, cuman di listnya website ACR ini tidak ada ya untuk seri yang C1230PA. Secara keseluruhan sama. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan perbandingan suara ACR 1225 New dan Curve C1230PA harga 200.000 melawan 100.000. Oke, kita dengarkan hasilnya.
Ya, Anda sudah bisa dengarkan ya perbedaan dari kedua speaker tersebut ya, untuk ACR dan Curve. Untuk yang seri ACR ya, ini ya memang mungkin sudah dari karakter dari speaker ACR 1225 New ya, yang middle-nya sangat lantang, sangat bertenaga untuk suara dari speaker ACR ini, sangat begitu terasa di middle-nya. Middle-nya ini begitu ketara ya untuk tendangan middle dan treble-nya. Dan pada saat kita pindah ke speaker Curve, ini langsung kelihatan sedikit ngedown ya, untuk middle-nya langsung sedikit turun, jadi langsung sedikit seperti ambles ya suaranya. Jadi terkesan ada penurunan performa pada saat kita pindah di speaker Curve C1230PA. Ya, ini mungkin memang wajar ya, karena memang perbedaan dari kualitas dan juga harga dari kedua speaker ini menentukan juga untuk hasil suara yang dihasilkan. Jadi di sini sangat ketara sekali ya untuk performa suara dari ACR 1225 New ini, sangat bertenaga untuk suaranya. Memang dari segi harga memang sudah lebih mahal ya dari Curve. Pada saat kita pindah di Curve ini, suaranya langsung turun, middle-nya langsung turun. Jadi jelas ini kalau kita pasang di box speaker atau kita buat outdoor atau lapangan, jelas ACR 1225 New yang menang ya, karena suaranya lebih lantang, lebih teriak suaranya untuk yang ACR ya, daripada yang Curve ini ya. Jadi itu ya untuk perbedaan yang sangat ketara adalah di bagian middle ya. Untuk suara middle-nya ini sangat ketara untuk di bagian ACR, sangat lantang dan bertenaga ya. Nah, untuk Curve ini cenderung ke treble ya, suaranya cenderung ke treble dan ngebass ya menurut saya. Jadi lebih dominan ke treble untuk yang Curve. Ya, berarti memang ada perbedaan untuk kedua speaker ini ya. Memang kelas dari harga juga mempengaruhi, antara 200.000 menelawan 100.000. Jelas ya beda hasilnya. Tapi untuk kelas rumahan, kedua speaker ini masih layak untuk kita pakai sebagai speaker untuk sound system kita. Jadi tidak masalah menurut saya untuk yang Curve ini, sudah lumayan untuk rumahan. Untuk yang dual ACR ini mungkin lebih cocok jika kita pakai untuk outdoor, lebih baik menggunakan ACR. Oke, begitulah untuk video kali ini. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat.